Selamat siang, hari ini Polisi RB membagikan foto presiden dan wakil presiden yang baru sebanyak kurang lebih ya ratusan Pak. Kegiatan ini dalam rangka penobatan presiden dan wakil presiden yang baru kepada siswa-siswi dan warga masyarakat. Giat Polri dalam hal ini Polres Jepara adalah upaya mendukung pemerintahan yang baru. Selamat siang, hari ini Polisi RB membagikan foto presiden dan wakil presiden yang baru sebanyak kurang lebih ya ratusan Pak. Kegiatan ini dalam rangka penobatan presiden dan wakil presiden yang baru kepada siswa-siswi dan warga masyarakat. Giat Polri dalam hal ini Polres Jepara adalah upaya mendukung pemerintahan yang baru. Mari kita dukung dan doakan pemerintahan yang baru supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan pembangunan berjalan dengan lancar. Tadi ada pembagian foto presiden dan wakil presiden baru Pak. Sebelumnya memang apa itu belum diganti atau gimana Pak? Belum, karena memang kita belum mengadakan itu, sudah pelantikannya juga baru kemarin. Kita baru merencanakan untuk menggantikan. Jadi kalau tadi ada dari kepolisian memberikan bantuan sebagai apa ya stimulan kepada kami agar di kelas-kelas yang selanjutnya nanti kita akan ganti gambar presiden dan wakil presiden. Mengingat memang presiden dan wakil presiden kita sudah ganti yang baru. Dengan adanya ini Pak pemberian foto baru ini gimana Pak? Bisa nggak? Dengan adanya pemberian foto ini loh Pak, mungkin dari pihak sekolah. Oh iya, kami sangat senang karena ini adalah contoh pertama di kelas yang diganti presiden. Ya, Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Gibran Raka Buming Raka. Sejak itu pula, maka Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berganti dengan yang baru. Dan tentu saja kita berharap semuanya untuk mendukung pemerintahannya.